tinggi dan juga bahan terlihat ya si bangun seperti dapat kabel tuh terlihat alat berat sedang bekerja tuh membuat gorong-gorong perlintasan air ya. Ini sekarang proses pembangunan jalan yang ada di daerah Kabil. Jadi pemerintah Kota Batam sedang memperbaiki dan membangun jalan baru atau menimbun jalan yang dulunya rendah. Sekarang ditinggikannya. Itu tepat berada di depan kawasan tuh. Kawasan industri Taiwan International Park, yaitu di situ kawasan-kawasan perusahaan asing maupun dalam negeri ada di situ ya. Halo sahabatku, jadi dalam video kali ini ya, aku akan melihat progres update pembangunan jalan yang ada di jalur Kabil dan Punggur ya. Ini tepat berada di jalur yang mengarah ke daerah Kabil atau Punggur, di mana pemerintah Kota Batam sedang melakukan perbaikan jalan, pembangunan jalan ya, sepertinya harus dialihkan ke satu jalur sementara, karena memang di jalur sebelah kiri masih terdapat pembangunan jalan ya, pembangunan jalan oleh pemerintah Kota Batam. Jadi sementara jalur dibikin satu arus ya. Jalur ini bisa menuju ke Pelabuhan Punggur, juga bisa ke daerah Kabil ya tuh. Jadi di sebelah kiri pemerintah Kota Batam sedang melakukan pembangunan jalan ya sahabatku ya. Tuh terlihat alat berat tuh sedang bekerja. Aktivitas sahabatku. Ini terlihat ya sahabatku ya. Ini jalur yang ada di sebelah kiri ya. Itu rendah. Jadi oleh pemerintah Kota Batam ditinggikan bahunya. Ini tepat jalur yang mengarah ke daerah Kabupaten Punggur ya. Tuh. Jadi arus lalu lintas dibikin satu jalur sementara itu yang dari arah Punggur atau Kabil menuju ke Batam Center. Dan ini yang menuju ke arah Kabil atau Punggur ya tuh. Dulu daerah ini rendah ya sahabatku ya. Sekarang ditinggikan, ini tepat berada di jalur yang menuju ke arah Punggur dari bundaran bandara itu ya. Tuh, progresnya seperti ini sahabatku. Terlihat ya. Jadi dibuat gorong-gorong yang tinggi dan juga bahan terlihat ya tuh. Si bangun seperti itu jalurnya oleh pemerintah Kota Batam ditinggikan sahabatku. Ini tepat yang menuju ke arah Kabil atau Punggur ya sahabatku ya. Jadi pemerintah Kota Batam terus membangun, memperbaiki infrastruktur yang ada di Kota Batam. Mudah-mudahan semua jalur-jalur yang ada di Kota Batam yang rusak-rusak dibetulin oleh pemerintah Kota Batam sehingga masyarakat Kota Batam nyaman saat berkendara. Kita akan melihat ya update pembangunan jalur yang ada di daerah Kabil ya sahabatku ya. Tuh terlihat di depan tuh. Masih penimbunan jalan oleh pemerintah Kota Batam untuk meninggikan bahu jalan yang ada di daerah Kabil, tepatnya di depan kawasan industri Taiwan International Park ya. Tuh. Jadi sementara jalur dialihkan ke jalur sana ya, dan itu kawasan industri internasional ya. Taiwan ya sahabatku ya tuh. Ini sekarang proses pembangunan jalan yang ada di daerah Kabil. Jadi pemerintah Kota Batam sedang memperbaiki dan membangun jalan baru atau menimbun jalan yang dulunya rendah. Sekarang ditinggikan ya. Itu tepat berada di depan kawasan tuh. Kawasan industri Taiwan International Park, yaitu di situ kawasan-kawasan perusahaan asing maupun dalam negeri ada di situ ya. Coba gitu. Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku Rudy Hari Vlog. Taram. Oke, dalam video kali ini aku berada di daerah Kabil ya, tepatnya depan kawasan industri Taiwan ya. Ini pas di depan kawasan industri Taiwan Industri International Park. Jadi kali ini aku akan melihat
update pembangunan jalan yang ada di daerah Kabil ya. Ini di depan ini. Jadi pemerintah Kota Batam sedang melakukan pengerjaan jalan ya. Jadi sementara ini jalan dialihkan ke sebelah kanan ya. Dan terlihat tuh. Jadi ini yang sedang dikerjakan oleh pemerintah Kota Batam. Jadi jalannya ditinggikan sahabatku ya. Tuh. Karena di situ memang dulu sering rusak ya jalannya karena banyak endapan air. Tuh, jadi pemerintah Kota Batam ya sedang membangun jalan, memperbaiki jalan. Jalan yang dulu rendah akan ditinggikan. Itu terlihat ya alat-alat berat sedang bekerja di sana itu. Nah, jadi ini jalurnya dulu tuh rendah ya sahabatku ya. Ini tepat berada di daerah Kabil, tepatnya di depan atau seberang kawasan tuh. Taiwan Industri ya. Tuh. Seperti itu. Jadi dulu memang di situ jalannya sering rusak ya. Sering rusak karena memang jalur ini menjadi jalur yang padat dengan arus lalu lintas kendaraan-kendaraan besar karena di daerah sini terdapat beberapa kawasan industri ya. Yang pastinya banyak mobil-mobil besar melalui jalur ini sehingga tuh jalan mudah rusak. Dan pemerintah Kota Batam terus memperbaiki infrastruktur jalan ya. Itu ditinggikan agar nantinya tidak mudah rusak walaupun dilalui oleh kendaraan-kendaraan besar ya. Karena yang sering lewat di sini kontainer-kontainer ya, truk-truk besar ya yang memuat barang-barang dari perusahaan ataupun industri. Mobil kontainer seperti itu sering melalui jalur ini ya. Jadi buat sahabat-sahabatku ya, tonton terus video ini sampai akhir karena akan menyajikan update perkembangan pembangunan jalur yang ada di daerah Kabil. Jadi itu alat-alat berat standby dalam pengerjaan pembangunan jalan yang ada di daerah Kabil ya sahabatku ya. Jadi pemerintah Kota Batam membangun jalan yang ada di daerah Kabil, tepatnya di depan kawasan industri Taiwan International Park ya, daerah Kabil. Ini arus lalu lintas terpantau lancar, banyak mobil-mobil besar yang melalui jalur ini ya. Tuh. Jadi badan jalan yang dulu rendah karena di situ ada genangan air ya, merembes, mudah amblas, mudah rusak jalan. Jadi pemerintah tuh meninggikan jalan tuh yang ada di daerah Kabil. Tuh ya. Jadi sementara arus jalan ya dialihkan ke jalur ini ya, yang dulunya dari simpang Taiwan Kabil Raya sana melalui jalur itu, sekarang dialihkan sementara ke jalur ini ya. Ini dalam proses pengerjaan update terkini pembangunan jalan yang ada di daerah Kabil, tepatnya di sedepan kawasan industri Taiwan International Park ya. Kabil. Tuh. Ini jalur yang ada di daerah Kabil tuh terlihat alat berat sedang bekerja tuh membuat gorong-gorong perlintasan air ya. Sehingga nantinya air berjalan dengan lancar tuh. Dan jalan semakin nyaman ya. Ini depan PT Servotek Indonesia Kabil ya. Tuh. Masih bekerja para pekerja. Tuh. Banyak alat-alat beratnya sedang beraktivitas. Ini tepat di depan rusun BP Batam Kabil ya, sahabat ya.
itu rusun ya. Daerah rusun yang ada di Kabil, jadi itu rusun BP Batam. Tempat penghuni para pekerja yang beraktivitas di daerah Kabil ya sahabatku ya. Seperti ini arus lalu lintas yang di daerah Kabil yang menjadi jalur ke beberapa kawasan industri ya. Terpantau lancar, ramai. Dulu itu rendah ya sahabatku ya. Sekarang ditinggikan oleh pemerintah Kota Batam karena memang di sana itu genangan air ya, kayak sungai lah tuh. Sungai-sungai jadi merembes ke jalan karena emang dulu situ jalannya rendah ya. Sekarang ditinggikan bahu jalannya agar semakin bagus dan kokoh ya. Dan pastinya Batam terus berbenah membangun infrastruktur jalan. Semoga bisa ke seluruh pelosok Kota Batam agar warga masyarakat Kota Batam merasakan pemerataan pembangunan tuh. Oke sahabatku, tadi ya sekilas ya video penelusuran jalur yang ada di daerah Kabil dan Pugur, di mana pemerintah Kota Batam sedang melakukan pembangunan jalan agar infrastruktur jalan semakin baik, lancar dan nyaman. Oke, buat sahabat-sahabatku, terima kasih yang sudah menonton. Aku ucapkan selamat beraktivitas, yang sedang beraktivitas tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan dan bahagia selalu. Pantengin terus channel ini karena akan menyajikan seputar Kota Batam, baik itu dari jalurnya dan tempat-tempat yang lainnya. Oke, terima kasih. See you and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.